Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Sayyid Ibrahim Allah Ta'ala wa ana manafa'a fi ulum sidda min amin. Al-babu sadisu, bab yang ke-6 fi asrar siyami, tentang rahasia puasa. Jadi ada rahasia di balik puasa. Ada sesuatu yang mulia tersembunyi di dalam kita melakukan puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikayatan an rabbihi azza wa jalla, al-kadanya menceritakan daripada Tuhan ya Allah azza wa jalla, kullu hasanatin bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin ila sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu hasanatin, setiap satu kebaikan, bi asri amsaliha, itu balasannya dengan 10 balasan. Ila sab'i mi'ati dirhim, sampai dengan 700 lipat ganda ila sawma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Jadi setiap kali kita mengamalkan satu kebaikan, ganjarannya satu dibalas dengan 10, kecuali puasa. Jadi puasa itu istimewa, khusus untuk Allah. Allah yang akan mengganjarnya dengan ganjaran yang hanya Allah yang mengetahui. Jadi betapa hebat, betapa mulia, dan betapa beruntung orang yang digemarkan puasa. Walaupun puasa 3 hari dalam sebulan. Maka oleh karena itu, bapak-bapak hadirin sekalian, usahakan jangan sampai kita enggak puasa. Paling kagak puasa 3 hari dalam sebulan. Atau kita puasa Senin Khamis, jangan ditinggal. Senin Khamis, Senin Khamis, Senin Khamis, puasa. Kalau pengen nambah lagi boleh, Senin Khamis Jumat, Senin Khamis Jumat, Senin Khamis Jumat, boleh. Itu Imam Ghazali menganjurkan demikian. Senin Khamis Jumat, Senin Khamis Jumat, puasa billahi ta'ala, billahi ta'ala, insyaallah Allah gembira dengan kita. Jadi beruntung kita bisa puasa. Jadi kalau kita puasa, insya Allah kekontrol emosinya, kekontrol ya. Emosinya terkontrol, sikapnya terkontrol. Kalau puasa, kalau kita nggak puasa itu hawanya mau emosi aja. Jadi kita sehingga termasuk orang yang emosional, dikit-dikit ya marah, dikit-dikit marah. Tapi kalau puasa enggak,
Nah, jangan begitu, sabar aja. Sikap orang yang puasa begitu biasanya. Kenapa? Karena dia saraf-sarafnya itu tenang. Jadi menghadapi sesuatu tenang. Jadi kalau nggak puasa dia beda sama puasa. Jadi kalau puasa itu adem, tenang. Jadi sehingga ketika datang persoalan tenang dia. Beda sama nggak puasa, awalnya panas saja, emosional, marah mulu. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kekuasaannya, la khalufu fami saimi atyamu indallah min ra'il miskin, sungguh bau wangi mulut orang yang puasa lebih enak di sisi Allah, lebih wangi di sisi Allah daripada ya, lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Masya Allah. Lihat orang kalau puasa mulutnya bau. Jangan orang lain, bini kita aja masih gak mau nyium mulut kita. Ke kumur dulu. Puasa dibicarain sama bininya, ntar abang gak bagi pahala. Tapi nanti di akhirat kata Allah, atyamu mirla'il miskin, atyamu indallah mirla'il miskin, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik, bau minyak misik. Menandakan apa? Betapa mulia orang yang puasa. Kenapa? Paling tidak orang yang puasa dia mampu bertahan daripada nafsu makannya. Masya Allah. Dari beduk subuh sampai beduk maghrib dia mampu tahan. Ya. Belum lagi dia naan yang lain-lain, Masya Allah. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innama yazalu sya'watahu wa tu'amahu wa syarabahu li ajli, innama hanya sanya yazalu, dia meninggalkan sya'watahu, akan sya'watnya, ditinggalin sya'watnya sama bininya, enggak mau. Padahal itu bininya sah, udah akad, udah ada SIM-nya, ya. Udah dapet tuh SIM-nya. Tapi dia enggak mau itu berhubungan dengan istrinya di siang hari. Kenapa? Lagi puasa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala. Wa ta'amahu, dan makannya ditinggalin. Wa syarabahu, minumnya ditinggalin. Li ajli, karena aku, karena Allah. Ditinggalin tuh bersenggama sama istrinya karena Allah. Ditinggalin makannya karena Allah. Ditinggalin minumnya karena Allah. Fasyamu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi Allah yang akan balas. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersama Nabi alaihi salatu wasalam, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dami fa dayyiqu majali yaumil ju'i, inna syaitana la yajri, sungguh setan itu berjalan min ibni adam, dari anak Adam, majrad dami, di tempat jalannya darah. Fadayiku, maka sempitkan olehmu, majariyahu, akan tempat jalannya,
biljuk dengan lapar. Jadi kalau kita puasa, tempat jalan setan sempit. Tempat jalan setan sempit. Makanya kalau ada persoalan kita hadapi, kita lagi puasa, tenang. Tapi kalau ada persoalan datang kepada kita, kita lagi enggak puasa, kita mau emosi aja hawanya. Ya. Jadi puasa itu masya Allah luar biasa. Ademnya. Lihat Pak, orang kalau puasa wajahnya lihatlah, adem, teduh. Dibanding orang yang kagak puasa. Coba di bulan Ramadan lihat wajah-wajah kaum mukminin, mukminat ya, muslimin dan muslimat yang puasa, wajahnya teduh-teduh. Ente adem banget lagi puasa. Kalau bahasa jujurnya ente lemes banget sih. Tapi puasa enggak jadi lemes, enggak. Kalau ikutin syariat puasa sahur enggak lemes. Itu yang lemes karena enggak sahur. Jadi puasa sahur, jangan kagak sahur. Kenapa? Fa inna sahura barakah, karena sahur adalah berkah. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laula anna syayatina lewatan. Walidzalika, oleh karena itu qala, berkata ia, bersabda ia li Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, dawimi qur'aba bil jannati, senantiasakan olehmu mengetuk pintu surga. Qalat, Aisyah bertanya, bimadza, dengan apa mengetuk pintu surga, selalu mengetuk pintu surga? Qala bil ju'i, dengan lapar. Jadi puasa itu lapar. Jadi puasa itu selalu mengetuk pintu surga. Jadi orang yang setiap hari puasa, sesungguhnya dia lagi ngetuk pintu surga. Kira-kira kita kalau ke rumah saudara kita, teman kita, walaupun orangnya lagi pergi kemana aja, tapi kita selalu ngetuk, kita nggak pernah bergeser dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam, sampai ketemu lagi besok, kita ketuk terus pintunya, kira-kira kebuka apa kagak? Kebuka nggak kira-kira? Kebuka, orang diketuk terus sampai orangnya pulang. Inti ngetuk pintu aja, lah. Kalau orang puasa kan begitu, sekarang puasa, besok puasa lagi, sekarang puasa, besok puasa. Artinya apa? Dia ketuk, enggak pernah berhenti ngetuk pintu surga. Bakalan masuk ke dalam rumah itu, bakalan masuk ke dalam surga. Jadi oleh karena itu Bapak, besok kan hari Senin, besok usahakan jangan sampai kagak puasa Senin. Iya besok. Iya, apalagi berbatasan lagi sama hari Senin. Jangan kagak puasa. Iya, usahakan hari Senin jangan kagak puasa, hari Kamis jangan kagak puasa. Dapat kita nih amalan habis ngaji. Kalau besok kita puasa, namanya ilmu kita manfaat. Iya. Habis ngaji langsung kita amalin. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam, laula anna syayatina yaqumuna ala qulubi bani adama lanazaru ila malakutis sama'i. Laula, jikalau tidak anna syayatina, bahwasanya setan, ya umuna, mengelilingi ala qulubi bani Adam, atas hati-hati bani Adam, ya. Lanazaru, niscaya mereka melihat ila malakuti samai, kepada malaikat-malaikat langit.
Jadi kalaulah bukan bahwa setan mengelilingi atas hati-hati Bani Adam, niscaya mereka melihat kepada alam langit. Ya karena dikelilingi sama setan jadi kagak ngelihat alam langit. Terhalang, terhijab. Jadi kalau begitu berarti apa? Setan banyak banget godain kita, merhubungin kita. Fasaumu yu'inu ala kasri syahwati. Maka kalau begitu puasa dapat menolong atas memecahkan syahwat. Wasayati fi babi kasri syahwataini. Dan akan datang penjelasannya nanti di bab memecahkan dua syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah.